Masih terkait kasus pembunuhan, kali ini terjadi di Pesawaran Lampung. Seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di tengah kesibukan pasar tradisional. Peristiwa itu disaksikan banyak orang dan membuat sejumlah pengunjung pasar histeris. Seorang penjaga warung makan menjerit histeris saat melihat langsung peristiwa pembunuhan di tengah kesibukan pasar Gedong Tataan, Pesawaran Lampung. Terekam video amatir warga, seorang pria tak gentar menganiaya pria lainnya dengan senjata tajam, meski disaksikan orang banyak. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP. Korban diketahui berusia 45 tahun tewas di tempat, sedangkan terduga pelaku yang berusia 38 tahun sempat kabur hingga akhirnya ditangkap polisi. Dugaan sementara motif pembunuhan karena terduga pelaku menuduh korban kerap menggoda istrinya. Kasus ini ditangani oleh Polres Pesawaran.